Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat UHJI Banjar, sahabat-sahabat UKJI Banjar, teman-teman semua, terutama ini teman-teman kita yang sudah termonetisasi channelnya. Nah, ini ada pemberitahuan baru ya, bahwa dari YouTube itu akan memberlakukan pajak ke YouTuber dari luar negeri Amerika. Nah, jadi kita diwajibkan untuk mengisi info pajak kita, sebab bila tidak diisi maka YouTube akan mengenakan pajaknya 24-30% kepada penghasilan, semua penghasilan kita di Google AdSense-nya. Nah, ini pesannya sahabat-sahabat, ini dia. Nah, ini kita lihat notifikasinya ada di sini. Nah, penting ya, penting periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dari partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Nah, kita harus mengelola pajak kita ya sekarang. Nah, bagaimana caranya? Saya akan coba-coba berbagi cara, mudah-mudahan bisa ini ya. Saya juga belum, soalnya nih baru pertama kali. Kita ikuti. Bagaimana supaya pajak kita bisa 0% dari iklan dan dari pendapatan lainnya hanya 10%, tidak kena yang 30% itu ya. Jadi ini akan berlaku mulai Juni akan datang. Jadi secepatnya sahabat-sahabat yang tidak punya kartu pajak supaya bisa membuat pajak ya, supaya bisa membuat itu apa namanya, NPWP bagi kita di negara Indonesia. Nah, baik sahabat-sahabat, coba kita kelola pajak dulu. Atau bila sahabat berada di sini, melalui sini juga boleh, saya langsung ini aja karena tampil ini pesan ini, langsung saya klik pesan ini dulu, coba kita kelola info pajaknya langsung. Di menu dashboard juga ada sahabat-sahabat ya untuk info pajak itu. Nah, jadi kita akan kelola pajak ya. Nah, di menu setelan ya, pembayaran setelan, kemudian kelola info pajak. Di menu situ kita bisa ya. Nah, jadi ada perhatiannya, ada warningnya untuk menerima pembayaran dari Google. Pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Oke, akan kita tambahkan informasi pajak ya sahabat-sahabat. Oke, kita akan diminta untuk login. Saya login dulu ya. Oke. Kita ketika memasukkan informasi pajak, kita diminta untuk login lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu info pajak untuk diisi ya. Nah, jadi ini yang pertama, tahapan pertama yang harus diisi adalah apa jenis akun Anda gitu kan. Nah, jadi akun saya ya perorangan berarti kan. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya. Apakah Anda warga negara Amerika Serikat? Ya, jawabannya jelas tidak ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya, langkah berikutnya. Pilih formulir, maka yang dipilih adalah yang ini. Yang non AS ya, non Amerika Serikat. Oke, kita mulai mengisi formulirnya. Oke, nah ketika itu, ketika sudah diklik, maka kita masuk ke formulir pajak W8BN tadi. Kita disuruh untuk menulis nama kita, akan keluar otomatis ya sesuai dengan data yang sudah kita masukkan ketika kita memasukkan PIN kita. Nah, mengusulkan PIN itu ya. Nah, selanjutnya setelah mengisikan nama, kita disuruh untuk mengisi negara pengguna. Kita isi aja sesuai dengan negara kita, negara Indonesia. Indonesia, ini dia Indonesia. Nah, oke ya. Nah, jadi kita yang berikutnya nomor identitas wajib pajak ya, berarti NPWP bagi kita di Indonesia, NPWP. Oke, saya akan isi nomor kita di sini ya. Saya akan isi nomor saya. Yang ini tidak perlu diisi. Oke, baru kita klik berikutnya. Oke, saya akan isi nomor saya dulu ya sahabat-sahabat.
Nah, oke, sudah saya isi. Kita lanjut berikutnya. Ini tidak perlu diisi ya, ITIN atau SSN Amerika Serikat. Kita bukan orang Amerika Serikat. Nah, kita lanjut. Kita mengisi alamat. Alamat kita sesuai dengan di KTP ya. Oke, silakan, ini alamat saya. Kecamatan Beruntung Baru, gitu ya, sahabat-sahabat yang mau berkirim, yang mau ngirim paket ke saya, silakan ke alamat saya ini. Oke. Alamat 2 tidak usah diisi, kota Banjar. Oke, provinsi Kalimantan Selatan. Sudah ya. Kode pos 70656. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Berikutnya, klik berikutnya ya. Setelah alamat itu sesuai semua, kita cek alamat surat. Ini kita centang ya, surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap gitu kan. Oke lah ya, jadi tidak perlu repot-repot ngisi penyesuaiannya lagi. Nah, kita langsung ke perjanjian pajak. Oke, ya, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih ringan berdasarkan perpajakan perjanjian pajak? Oke, iya. Nah, kita klik ya. Nah, kemudian kita isi penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Iya. Kita adalah negara, isi negaranya negara Indonesia. Oke, kemudian kita pilih layanan adsensinya. Nah, di sini ada ambil tarif yang paling sedikit ya. Nah, tarif pemotongannya yang 0% gitu ya. Terus kita centang di sini. Habis itu untuk film juga kita ambil tarif yang pemotongannya paling sedikit 10%. Ya, jadi kita bisa milih yang 10% gitu kan. Kita centang lagi. Nah, kemudian hak cipta lainnya dari YouTube kita centang, kita ambil pasal yang paling sedikit juga, tarifnya kita pilih yang paling sedikit 10% supaya kita jangan kena yang 30%. Nah, kalau sudah ya, kita tinggal centang ini ya. Nah, kita klik berikutnya. Kita tunggu apa yang keluar. Ya, keluar menu ini. Kemudian kita centang ini ya. Nah, kalau sudah kita klik lagi berikutnya. Oke, kita centang sudah, langsung berikutnya. Nah, ini dia perjanjian-perjanjiannya sudah keluar ya, yang kita isi tadi. Nah, lalu di sini kita isi aja dengan nama kita ya, sahabat-sahabat, isi dengan nama Anda. Kemudian nanti dipilih ya gitu kan. Nah, oke, saya akan isi nama saya ya. Nanti saya klik ya dan apa yang keluar selanjutnya. Nah, setelah saya mengisi tadi ya nama saya sebagai tanda tangannya. Nah, maka keluarlah centangan-centangan ini. Oke, ya, kita tinggal isi ini. Nah, ya, sesuai dengan data kita. Ya, kita pilih tidak ya. Pernahkah individu atau otoritas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas layanan apapun untuk Google? Oke, di Amerika Serikat ya, tidak ya, kita tidak pernah ke Amerika. Jadi jawab tidak saja. Kemudian kita centang di sini. Nah, oke ya, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada belum menerima pembayaran. Oke, kita centang yang ini. Kita pilih ini ya. Nah, kemudian kita kirim sebagai penyelesaian dari setting atau pengisian formulir pajak kita.
Oke, kita kirim ya. Apa yang nanti terjadi? Apakah kita kena yang 10%? Apakah kena yang 0%? Ya, oke. Kita kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kirimnya gitu ya. Nah, ini dia. Ya, untuk tarif film kena 10% ya diklaim. Kemudian untuk formulir WI hak cipta lainnya itu kena 10%. Untuk layanan apa namanya ini, tarif pemotongan 0% ya. Untuk tarif pemotong apa nih, formulir WI 8 ya diklaim, layanan tarif 0%. Untuk komin tambahan sertifikat di luar Amerika Serikat, formulir pajak dan tarif pemotongan pajak. Oke, formulirnya ini. Jadi kita kena 10% ya untuk film dan TV, tarif pemotongan pajaknya 10%. Kemudian formulir WI apa nih? WI 8B tidak hak cipta lainnya itu kena 10%. Dan untuk formulir WI 8N layanan. Nah, ini untuk periklanan ya kena tarif 0%. Iklan ya, untuk periklanan itu 0%, begitu ya. Nah, jadi inilah kebijakan baru dari YouTube yang akan berlaku mulai Juni ya, bulan depan ya, Juni depan gitu, di tahun 2021. Oke, sahabat-sahabat ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita yang dapat pesan dari Google AdSense-nya di channel-channel Anda yang sudah termonetisasi tentunya. Yang belum monet, semoga segera untuk dimonetisasi dan bisa mendapatkan penghasilan sampingan dari YouTube ya. Terima kasih. Tetap menyimak video-videonya UHJ Banjar. Semoga bermanfaat ya. Dan saya ucapkan sukses untuk bersama. Dukung terus UKJ Banjar. Jangan lupa subscribe yang belum, dan like semua video saya yang baik menurut Anda. Bagikan juga ya, supaya kita dapat maju bersama. Dan saya akan terus berbagi untuk Anda apa yang saya ketahui. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.